12.45. Oh. 12.45 yang ini udah aku buka. Oh, ini tutup dulu berarti. Nanti aku tutup. Jadi ini backstage. Aku lagi menunggu Zaskia Sungkar yang belum mendarat ke sini. Udah sih. Sebenarnya kan acaranya enggak yang gimana banget, cuman launching aja. Bukan siapa? Yang serepet Ramadan kemarin. Siapa nih? Ya gitu-gitu aja. Gimana? Ada kendala lah yang sakit pala. Kalau konsep event ini. Konsepnya lebih kayak ngambil dari artikel yang ada di patternnya sih, dari mulai dekornya. Itu kan ada ubur-ubur, kerang-kerang, pasir, ya ngambilnya tuh kan tema awalnya kan pattern pertamanya Under the Sea, namanya Under the Sea gitu, sesuai itunya lah. Oke, okay. Gimana Pak? Hah? Dari mana? Dari rumah. Terus ke rumah, salah. Gokil ya? Anak broadcast gokil. Waduh, serbaguna memang anak-anak TS ya. Ki, bisa ngunainnya? Bisa. Satu dia berkuda. Nah, ada Walkman kan, Walkman. Walkman. Pakai Walkman tuh. Gimana persiapannya udah beres? Aman? Aman sih. Aku mesti pada pakai pink. Lemes banget. Kan mengarah belum feminin. Bu, nanti ini gimana nih konsepnya nih? Ini ZS sendiri di sini. Mungkin nah, satu ya? Iya. Aku udah beliin boneka kuda, unicorn buat Shireen. Kenapa ini unicorn? Beli yang segede gue. Tapi gue bawa ya. Enggak, gue maunya boneka kuda, tapi boneka kudanya enggak ada. Adanya unicorn. Waduh, sesama kuda. Ada di aku sih. Oh, lagi di backstage-nya Shi hari ini dan ini tinggal beberapa menit lagi menuju show. Bismillah ya doain ya. Anyway, aku bawa surprise buat Shireen. Aku bawain dia boneka kuda yang gemes. Tapi enggak karena enggak ada kudanya jadi bonekanya unicorn. Semoga dia suka ya. Sholat ya? Ada kamera. Banget. Ini menggambarkan wanita yang feminin, lembut, tapi tetap brave. Kalau menurut aku ini cantik banget karena kan memang temanya pastel and then ini She by the Sea, ya kan? Selamat untuk sister Shireen sayangku untuk brand barunya She, semoga makin sukses dan ini tuh menurut aku koleksinya cantik banget karena akhirnya aku menemukan juga salah satu yang favorit untuk warna-warna pastel. Ini koleksinya tuh cantik banget, pastel, warnanya tuh benar-benar soft banget, lucu banget, unik dan baju-bajunya itu benar-benar feminine. I love the monogram. I think it's one of the cutest monograms that I've seen. I can see that it's a double S for Shireen Sungkar, right? But it's really nicely hidden, so it makes it very intimate and cute to wear.
Another thing that I noticed, I love the setting here. The launch is, I guess, going to be about the pastel colors of the sea and stuff like that. So it is really really exciting. Aku suka banget koleksinya. Yang aku pakai adalah topnya. Di sini ada gabungan organza dan juga material lain. Menurut aku koleksi-koleksinya super feminine, cantik banget dan juga ada kesan elegannya. Seneng banget aku dikirimin bajunya. Terus aku padu-padanin sama rok sama sepatu aku. Bajunya temanya juga kayak apa ocean ya dia ya. Dan bagus banget warna-warnanya juga bagus. Pokoknya sukses selalu buat she. Finale, ya kalau udah ini baru ke belakang, biarin sampai habis dulu, ya, oke. Okay. Ya kalau kalian insya Allah udah profesional ya semuanya ya. Oke dari saya ya, Shi by Shirin Sukar, sukses! Untuk bisa tampil, bukan kalau tampil sih mungkin udah biasa syuting gitu ya. Cuman maksudnya untuk as a designer gitu kan kayak deg-degan gitu. Walaupun bukan designer ya, saya pedagang tetap. Terus jadi gitu. Anda boleh tertawanya biasa aja. Bisa tolong lebih supportive sama adeknya, yuk kakak yuk. Oke baik kakak. Please dong, gue disini disuruh cantik dan elit. Bisa diceritain gak sih sebenarnya akhirnya ketok palu nih? Oke, pokoknya blueprintnya karakter Shi ini tuh mau arahnya ke seperti apa? Apa yang membedakan sama yang sebelumnya dibikin ya. Kan? Sama sebelumnya bikin Zashi. Nah ini Shi ini apa bedanya? Sebenarnya lebih banyak yang dieksplor aja sih. Kalau misalnya karakternya sama-sama feminim sebenarnya. Ya kalau misalnya Kia kan yang ibarat kata di lemarinya nyari warna lain selain itu agak sulit ya gitu kan. Kalau misalnya ini mencoba untuk cewek-cewek kue ini memakai warna-warna kue gitu ya. Jadi itu kan cewek mamba ya. Kalau kita cewek, hi baby, tapi syariah gitu. Jadi sebenarnya ini bisa jadi sebuah jawaban nih buat buat sister yang sebelumnya kan kalau misalkan di koleksi Zashi itu lebih bold dan edgy. Tapi mungkin ada yang pengen karakter girly-nya tuh pengen kayak lebih feminine lebih feminine-nya tuh lebih pengen keluar. Nah bisa dapatkan di koleksi Shi ini ya.
congratulations Kak Siren atas launchingnya nih, sisters. Pokoknya keren banget, aku tadi lihat koleksinya, Masya Allah. Congratulations for the new brand, Shi, lucu banget koleksinya, cantik-cantik, warnanya juga lucu-lucu banget. Pokoknya buat Kak Siren, congrats pastinya, terus berkah selalu semua koleksinya, laris manis, dan semoga Allah mudahkan segalanya supaya makin-makin banyak lagi koleksinya. Menurut aku ini cantik sekali warnanya, warna buat perempuan-perempuan yang memang kalem, warna yang anggun. Dan motifnya juga cantik banget, karena motifnya juga tadi dijelasin ini representasi dari keindahan laut Indonesia. Jadi pastinya temanya keren banget. Congratulations buat Kak Siren, semoga sukses untuk brandnya. Koleksi-koleksi dari Under the Sea benar-benar meresahkan banget. Nah yang aku suka ya, ini sekarang aku lagi pakai hijabnya, yeah. Ini bahannya tuh beda banget sama, aku juga bingung sih, ini lembutnya banget, Masya Allah. Terus kita juga beda warna nih, ini kita pakai baju Shi-nya. Masya Allah, bajunya nyaman, tapi yang paling penting hijabnya nyaman. Jadi kita, kan penting ya kalau hijab nyaman. Jadi kalau kita beraktivitas segala macam, Insya Allah ini gak kepanasan. Dan ini bener-bener lembut, Masya Allah. Lembut banget, dan ada laser cut-nya juga, jadi kayak rapi banget. Terus aku suka banget kayak dress-nya itu bener-bener apa ya, flowy banget tuh. Tuh. Banget. Khas banget, Shirin. Terus semuanya warna-warnanya manis, dan aku suka sekali koleksinya dari mulai bahan dan juga pemilihan warna-warnanya. Congratulations buat grand launchingnya Kak Siren atas produk barunya, Shi. Semoga sukses dan semakin jaya terus. Dan aku pakai produknya punya Kak Siren. Ini bagus banget dan soft banget. Please, pokoknya sukses selalu buat Siren, buat Shi by Siren-nya. Mudah-mudahan bisa menjadi brand favorit ukti-ukti Indonesia loh. Berkah selalu, ditunggu juga koleksi-koleksi lainnya yang pastinya gak kalah cantik dari koleksi ini. Congratulations! Halo, kita mau ngucapin selamat buat launchingnya Shi! Keren banget! By Siren, nah produknya juga kece-kece banget nih. Ada yang dressnya, terus atasannya juga ada, tuniknya ada. Bener. Pokoknya bahannya oke-oke banget ya. Dan warnanya gemes banget sih, warna-warna pastel tuh kayak gue banget. Lucu, lucu banget. Pokoknya congrats buat Shi. Oke, makasih banget acaranya udah selesai. Semoga pada suka koleksinya. Doain laku. Amin. Jangan mau habis ya. Jangan mau habis, saya. Udah copot di rumah.
acara. Gak apa-apa, next time insya Allah. Lucu banget sih. Buat aku gak? Oh, men. Apa? Lo mau diminta lagi? Kalau gak jadi buat tantenya. Kok ada kok nih? Aku lihat ini dalamnya. Oh iya, masukin lagi boleh? Oh enggak. Oh iya, bye. Oh, mau pulang nih? Iya, kerjanya bapak-bapak itu. Kamu bisa.